Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS Peduli Bakti Bagi Negeri menggelar acara kegiatan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting. Acara tersebut berlangsung di Aula Desa Marga Mukti, Pangalengan. Bertempat di Aula Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menggelar acara kegiatan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Pangalengan. Intervensi selama 90 hari yang berisi pemberian PMT pemulihan, edukasi terkait pola asuh setara inklusi dan penguatan gizi keluarga pada keluarga penerima PMT, penguatan akses nutrisi kepada keluarga penerima PMT melalui kebun gizi, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah intervensi. Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dalam kegiatan ini, Purbaya Yudi Sadewa juga memberikan bantuan sosial kemasyarakatan program percepatan penurunan stunting. Edukasi terkait pola asuh setara inklusi dan penguatan gizi keluarga pada keluarga PMT, penguatan akses nutrisi pada keluarga penerima PMT melalui kebun gizi, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah intervensi. Menurut Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, memberikan bantuan sosial ke masyarakat program percepatan penurunan stunting kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak balita. Mengalami hal yang sama, tapi sesuai dengan kendali Jok tadi, kita fokus dulu di sini untuk melihat pola yang pas seperti apa. Ini kan kata dia bagus, tapi kan pasti ada kendala-kendala di lapangan. Yang kita lihat seperti apa dan kita pelajari ini, kita menyangkan dan ketika kita terapkan program yang sama di tempat yang baru, itu akan lebih lancar di Indonesia. Kita kan katanya nanti 2045 jadi Indonesia emas, atau emas benar bangga, mudah-mudahan bisa. Tapi kan itu enggak terjadi otomatis, kita menyiapkan termasuk sumber daya manusianya. Jadi pada prinsipnya pertama pemerintah ucapkan terima kasih ya adanya sebuah kegiatan bersama LPS dan UMKM yang telah melakukan kegiatan. Kalau saya anggaran semua pun ini perlu tanggalkan karena program pengasahan ini kan nasional sebenarnya. Kemudian juga salah satu kabupaten yang menjadi perhatian dalam rangka penurunan kabupaten para pengecinya strategi. Kita sudah melakukan langkah-langkah dalam itu dengan hadirnya 10 dinas untuk intervensi terhadap pelanggaran stunting. Namun demikian, karena kita pun anggarannya memang terbatas dan itu saja, kita berharap sesuai dengan arah pemerintah untuk kolaborasi dan sinergitas antara pihak pemerintah dan masyarakat. Dan itu termasuk yang kita harapkan sekarang. Dan saya lihat tadi bagaimana penanganannya itu dari sebuah contoh lah ya, sebuah contoh yang kita lakukan bagaimana penanganan di sebuah desa nih, ya. Tadi Nadi Kaya menerangkan ya, kaitan dengan pola perencanaannya awalnya gimana, prosesnya yang 90 hari itu sampai dengan pemantauan itu ada sebuah hal yang perlu kita lakukan sehingga nanti setiap desa juga akan bisa mencontoh lah ya. Harapan kita betul tadi salah satu kecamatan yang memang menjadi perhatian Kabupaten Bandung juga di Kecamatan Pangalengan ya, yang banyak stuntingnya itu. Tadi sudah dilakukan langkah-langkah, mudah-mudahan nanti challenge-nya nih tanggal berapa ya? Oktober, sampai Oktober ya, kita lakukan yang namanya penimbangan. Nah, penimbangan, pengukuran, akan dilihat nih, dari titik awal sampai sekarang. Tadi juga Pak Budaya melihat, ya kita lihat itu dulu nih, ya berhasil atau tidak. Kemudian tanggal 9 Oktober ini ketika ada penimbangan, pengukuran akan kelihatan. Yang asalnya sekian beratnya dinambahnya, tingginya jadi tambah. Ini kan sebuah keberhasilan, gitu. Ini akan mudah-mudahan dengan cara begitu, LPS juga akan, apa namanya, terus membantu ya, karena juga sama-sama kita pun terbantu nih. Dan akan menjadikan sebuah contoh pembunuhan saja pada akhirnya target kita nih, Kabupaten Bandung memberikan akhir 17, akan bisa tercapai karena kebersamaan kita sudah arah. Melalui pemerintah Kabupaten Bandung, hal ini tentunya juga merupakan bantuan yang baik untuk stunting di Kecamatan Pangalengan.